Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kembali kita berjumpa di Medi Sahabat Channel. Dan hari ini saya ada di TVRI Stasiun Jawa Barat, dan akan saya coba ngobrol dengan bersama Teh Nining Meida, seorang penyanyi legendaris yang boleh juga disebut diva pop Sunda di Jawa Barat. Beliau sudah berkali-kali berangkat ke luar negeri, manggung di sana, kemudian juga mendapatkan penghargaan, konon kabarnya dari 27 negara. Nah, ini luar biasa. Kita akan ngobrol dengan Teh Nining Meida, bagaimana perjalanan karirnya mulai dari nol, konon kabarnya juga dari usia 3 tahun. Dari usia 3 tahun menyanyi sampai sekarang, 2,5 abad lebih, masih top. Kita akan ngobrol dengan Teh Nining Meida di Papua Sunda di Jawa Barat. Saya sudah bersama sang diva, sang legend, Teh Nining Meida yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang Denny. Alhamdulillah. Teh Nining justru dengan busana yang luar biasa ini, Teh Nining tetap saja aura divanya tetap luar biasa. Nining, boleh gak sambil nunggu kita syuting ini? Sejak usia berapa Teh Nining ini mulai menyanyi? 3 tahun. 3 tahun? Masuk SD. Memang keluarga Teh Nining keluarga penyanyi? Keluarga pendidikan. Di Medanga, Bapak. Ibu kepala sekolah. Oh gitu? Bukan keluarga penyanyi padahal ya? Ada juga sih. Ada juga ya? Dari mulai 3 tahun, berarti masih TK juga belum ya? Tapi terus pinter maca. Oh, udah pinter maca? Terus pinter maca. Pantesan kemarin jadi caleg. Ternyata pinter juga tadi. Nah, kemudian mulai nyanyi di panggung, kemudian ikut apa namanya festival-festival di usia berapa? Ya terus sepanjang itu, 3 tahun terus dipanggil rekaman 12 tahun. Oh, mulai rekaman 12 tahun. Kita tahunya, lagu Kalangkang saja sahabat, ternyata. Korono Tomo disundakan. Aduh, masih ada nggak itu lagunya? Ada, Milari Ready di YouTube. Di YouTube ya. Nanti kita akan tampilkan di YouTube, walaupun tidak semuanya, karena kalau semuanya nanti disangkanya copy paste lagi. Kemudian Teh Nining, dengan lagu Kalangkang yang sangat fenomenal mengangkat nama seorang Nining Meida, bukan hanya di jagat Jawa Barat tetapi juga kancah internasional ya. Kemudian juga dapat penghargaan-penghargaan, saya baca di koran saja dulu penghargaan Teh Nining ini sangat banyak sekali, di antaranya apa saja Teh? Cobi nu apa kang Denny naon? Yang saya ingat dari Ori, karena Teh Nining telah 100 album lebih. Kemudian Kalangkang itu dulu laku berapa keping? Tahun 87 3 juta keping. Tahun 87 3 juta keping. Coba hitung sampai sekarang. Wow. Oh, wow. Itu tahun 87, kalau sekarang sudah wah. Wow. 88 dapat Bass Award dan HDX Award. Award, sempat dapat Bass Award dan HDX Award. Di Akuta Indonesia. Di Indonesia ya. Sama Teknik Astia dan lain-lain. BTB Tarian Sonata. Oh, jadi Teh Nining di disejajarkan dengan penyanyi-penyanyi non pop Sunda ya, dengan Niki Astia, dengan Betaria Sonata, luar biasa, luar biasa ya. Sampai sekarang apa tidak salah, saya heran ini. Kemudian Teh Nining kan dikenal dengan sekarang mau tak mau diterima atau tidak, Teh Nining telah mendapatkan gelar diva pop Sunda, legend dan lain sebagainya, sebutan-sebutan untuk Teh Nining ini. Nah Teh Nining kan dikenal dengan penyanyi pop Sunda ya.
pernah nggak rekaman atau menyanyikan lagu-lagu di luar pop Sunda? Pernah. Ada Mbak Dangdut di Akurama Record. Dangdut pernah ya? Antara Bandung dan Jakarta. Bandung dan Jakarta. Selain pop Sunda, pop Indonesia ada lagi? Enggak. Enggak, cuma itu ya? Tipe Pasanggiri, Cianjuran. Nah, kalau Pasanggiri masih sudah jelas pasti tanpa tanding. Tandingannya tadi ini pasti habis. Indonesia Sarang Hapmi, alhamdulillah. Kengeng lah. Terus ada juga nih kabar burung di Okehi atau tidak di Sabat Teh Nining. Oh ya? Pernah mendapat penghargaan dari 27 negara, betul nggak sih? Oh, waktu ke Korea Kalinten. Wow, ini berapa kali Teh Nining diundang ke luar negeri ini? Udah banyak sekali mungkin ya? Jalan-jalan lah, refreshing. Kita bangga sahabat dengan seorang penyanyi Teh Nining Meida. Dengan munculnya Teh Nining Meida waktu itu menganggap juga pop Sunda yang kemudian menjadi bagian dari hasanah musik di Indonesia. Ini Teh Nining dan kawan-kawan, tentu saja di belakang Teh Nining ada pencipta lagunya, ada arrangernya dan lain sebagainya. Tapi ada Teh Nining komunitas, ada komunitasnya. Dunia. Oh, komunitas dunia. Dulur Nining Meida. Saya masih ingat ya, Dunia. Gabung-gabung sama Teh Nining. Harus. Oke, karena saya sudah dipanggil sama PD-nya Tiberi untuk siap-siap kembali melaksanakan tugas, nanti Teh Nining juga hadir tampil karena ini edisi spesial lagu-lagu Nining Meida. Teh Nining hatur nuhun, masih banyak sebetulnya ingin ngobrol tapi waktunya sudah tidak mengizinkan lagi. Demikian sahabat, ngobrol santai dengan Teh Nining Meida, sang diva pop Sunda, sang legend dan lain sebagainya, si gelis kawanti-wanti, entah kabina-bina ala pokoknya. Ya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.